Swastiastu. Perkenalkan, saya Dr. Bagus Ngurah Mahasena, spesialis neurologi atau biasa dikenal dengan spesialis saraf. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi mengenai pentingnya kita mengetahui tanda-tanda bahaya yang mengancam nyawa pada keluhan nyeri kepala. Nyeri kepala sendiri merupakan keluhan yang sering dialami oleh seseorang datang berobat ke dokter untuk meminta pertolongan. Nyeri kepala sendiri merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan di bagian kepala. Penyebabnya bisa di dalam kepala maupun di luar kepala. Nyeri kepala secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Perlu diketahui bahwa 90% nyeri kepala yang dialami oleh seseorang merupakan nyeri kepala yang tidak berbahaya atau kita masukkan ke dalam nyeri kepala primer. Seperti contoh misalnya nyeri kepala tipe tegang atau tension, nyeri kepala tipe berdenyut, migrain atau cluster. Namun, 10% dari nyeri kepala dikatakan masuk ke dalam nyeri kepala sekunder, sehingga penting kita mengetahui tanda-tanda seperti apa sih yang berbahaya yang mengancam nyawa pada kasus-kasus nyeri kepala. Yang pertama adalah nyeri kepala yang berkaitan dengan gangguan sistemik. Artinya, ketika seseorang memiliki keluhan nyeri kepala disertai dengan demam, kemudian kaku kudu atau kaku leher, atau nyeri kepala yang disertai dengan penurunan berat badan yang drastis, itu kita harus waspadai. Yang kedua adalah nyeri kepala yang berhubungan dengan riwayat seseorang. Misalnya seseorang memiliki riwayat tumor sebelumnya, tumor payudara, tumor paru, atau tumor di tempat lain. Mengeluhkan nyeri kepala, kita harus waspada. Apakah itu ada tanda-tanda metastase atau tidak? Kemudian nyeri kepala berikutnya dengan riwayat infeksi. Jadi seseorang dengan keluhan nyeri kepala, sebelumnya ada infeksi gigi atau infeksi telinga atau bahkan infeksi otak, kita harus waspadai. Riwayat berikutnya adalah riwayat terkait imunitas. Nah, dikatakan seseorang dengan imunitas yang rendah itu pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS mengeluhkan nyeri kepala, itu kita harus waspadai juga. Yang ketiga adalah nyeri kepala yang terkait atau disertai dengan gejala kejang. Baik itu penyebabnya adalah suatu trauma atau benturan atau tidak diawali oleh trauma. Misalnya, seseorang mengeluhkan nyeri kepala, kemudian terdapat kejang. Ternyata seseorang habis mengalami benturan di kepala, itu kita harus waspadai. Atau nyeri kepala dengan kejang tanpa ada benturan di kepala, itu kita juga harus waspada. Apakah ada kelainan anatomi di kepala atau tidak. Kemudian yang keempat adalah nyeri kepala yang disertai dengan defisit neurologis. Artinya seseorang mengeluhkan nyeri kepala disertai dengan kesemutan separuh tubuh, kelumpuhan separuh tubuh, atau nyeri kepala yang diikuti dengan penurunan kesadaran. Itu kita harus waspada. Atau kadang-kadang seseorang itu sadar baik, tetapi dia bingung setelah nyeri kepala. Bingung akan dirinya, sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya, lingkungannya, itu kita harus waspadai. Yang kelima adalah nyeri kepala yang berhubungan dengan onset. Jadi waktu pertama kali muncul nyeri kepala. Nah, dikatakan nyeri kepala pertama kali muncul itu sangat hebat, di mana seseorang tidak pernah mengalami nyeri kepala sebelumnya. Nah, itu kita harus waspadai. Atau membuat seseorang itu terbangun dari tidur. Ketika kita sedang tidur, kemudian sakit kepala hebat, itu kita harus waspada. Ketika kita bangun karena sakit kepala. Kemudian yang berikutnya adalah nyeri kepala yang bersifat progresif. Progresif itu di mana seseorang itu mengeluhkan nyeri kepala biasanya dengan intensitas ringan, sedang, kemudian dengan minum obat membaik. Ini kok semakin lama minum obat kok semakin tidak menghilang gejalanya, atau malah semakin berat, atau dikatakan juga semakin sering timbul. Jadi biasanya misalnya dalam satu bulan nyeri kepala 1-3 kali, ini tiba-tiba lebih dari 5 kali atau bahkan lebih dari 10 kali, itu kita juga harus waspada. Berikutnya adalah nyeri kepala yang terkait usia. Nah, dikatakan usia di atas 50 tahun, usia tua, baik memiliki faktor resiko yang saya katakan sebelumnya atau tidak memiliki, itu juga kita masukkan ke dalam kategori nyeri kepala yang harus kita waspadai. Jadi berikutnya adalah nyeri kepala yang dipengaruhi oleh posisi. Nah, dikatakan ketika seseorang dari tidur kemudian bangun atau kemudian tiba-tiba berdiri, muncul nyeri kepala hebat, itu kita harus hati-hati.
Yang terakhir adalah nyeri kepala yang dicetuskan oleh sesuatu, misalnya seseorang itu batuk, sakit kepala hebat, mengedan, sakit kepala hebat, atau misalnya pada saat berhubungan seksual atau berhubungan badan, seseorang mengeluhkan nyeri kepala, itu juga kita harus waspadai. Jangan-jangan ada kelainan pembuluh darah di otak atau tidak. Jadi sebenarnya sebagai kesimpulan, nyeri kepala itu merupakan suatu keluhan yang sering dialami oleh seseorang, di mana perasaan tidak mengenakan di sekitar kepala, penyebabnya itu bisa di dalam kepala maupun di luar kepala. Perlu diperhatikan bahwa 90% kasus nyeri kepala adalah kasus yang tidak berbahaya atau tidak mengancam nyawa. Namun, dengan informasi yang saya berikan, kedepannya semoga kita lebih waspada terhadap tanda-tanda seperti apa sih yang mengancam nyawa pada nyeri kepala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.